Hai, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini, saya akan berkongsi kepada anda semua daily life saya di CFS IIUM Gambang. Untuk pengetahuan korang semua, saya ditempatkan di Mahallah Al-Zahrawi semasa saya berada di sini. Ini merupakan kelas sorof pertama saya yang diajar oleh Ustaz Ma'ad dari Iraq. Ha, cuak tak cuak lah bila Ustaz ajar dalam bahasa Arab secara penuh. Selepas habis kelas, saya memilih untuk makan tengah hari di kafe yang berada di student center. Di sini terdapat pelbagai jenis makanan yang disediakan untuk para pelajar menikmati hidangan. Antaranya seperti nasi ayam, nasi kukus, nasi kuah campur dan terdapat juga makanan western. Tiba-tiba tekak ni nak merasa makan western, jadi saya telah memesan chicken chop. Nama sedap kan? Selepas saya menikmati makan tengah hari, saya tidak melepaskan peluang untuk bersiar-siar di CFS Stadium yang berada di hadapan Mahallah Al-Zahrawi, iaitu tempat kediaman saya. Cuaca pada petang ini agak baik, jadi ramai pelajar melakukan aktiviti riadah di sini seperti berlari, bermain bola sepak, bola takraw dan macam-macam lagi. Ha, ini mesti bahagian yang korang nanti-nantikan dalam video ni kan? Jadi inilah serba sedikit tour room di bilik saya. Selepas seharian suntuk saya mengikuti pelajaran di kelas, saya tidak lupa untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai makanan kepada rohani.